Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai jual objek pajak kurang dari 2 miliar rupiah bisa mengurangi pemasukan kas daerah. Kendati demikian, kebijakan ini tetap bisa diambil lantaran bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Riza pun menekankan bahwa Pemprov DKI bukan merupakan organisasi yang ingin mencari keuntungan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Dion. Ya, Tribuners, jadi memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggratiskan pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan atau PBB P2 untuk rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran PBB P2 sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan ini diambil demi pemulihan ekonomi yang sempat babak belur selama masa pandemi COVID-19. Meski diakui mempengaruhi pendapatan daerah, Riza menyebut Pemprov DKI tak ingin memberatkan masyarakat. Ia pun menegaskan Pemprov DKI bukan organisasi yang berorientasi pada keuntungan. Kebijakan yang diambil Anies ini sendiri banyak menuai polemik dan mendapat tanggapan beragam dari banyak kalangan. Seperti yang disampaikan oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang juga mengkritik kebijakan Anies ini. Ketua fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, kebijakan ini dibuat lantaran Anies gagal mewujudkan janji kampanyenya untuk menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta. Di awal masa kepemimpinannya, Anies mencanangkan pembangunan 250 ribu unit hunian rumah DP 0 rupiah. Namun, hingga akhir masa jabatannya yang akan berakhir pada Oktober mendatang, realisasinya sudah terbangun tak lebih dari 1.000 unit. Anggara mengatakan pembebasan PBB P2 ini bukan pertama kali dilakukan di Jakarta. Ia pun menyebut kebijakan ini merupakan warisan dari pendahulunya yaitu Gubernur Jokowi dan Ahok. Anies pun disebut hanya mengubah besaran nilai NJOP dari sebelumnya. Baik, terima kasih Dion atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta berikut tayangannya untuk Anda. Di DKI Jakarta ini seperti apa? Perawatan. Taman-taman di Jakarta yang seperti sudah disampaikan, itu kan kita lakukan revitalisasi ya, sesuai dengan kemampuan pembiayaan kita ya, sumber pembiayaan apa dari APBD, ya. Kerjasama dan kolaborasi dengan pihak swasta. Prinsipnya kita melakukan pembangunan kota Jakarta agar lebih baik, ya, lebih indah, lebih keren, lebih menarik, ya. Dan lingkungan perlu kita perhatikan, termasuk taman. Ya. Sudah berapa banyak yang sudah direvitalisasi, Pak? Ya kan sudah pernah disampaikan, sudah lebih dari 100 taman yang direvitalisasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.